tubuhku sakit sekali. Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa aku mengalami ujian seberat ini? Ini sungguh tidak adil. Jaga dirimu, hamba mohon pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saatnya aku menguak kebenaran. Kita harus satukan kekuatan kita. Sepertinya aku mengenali senjata busuk itu. Mau kemana kita Prasini? Kita akan mencari tempat yang aman, Gusti Ratu. Mari. Mau kemana kalian? Bagaimana ini Prasini? Gusti Ratu, hamba harap tenang. Kita akan mencari tempat yang aman. Mari ikuti hamba. Kurang aja. Ayo kejar mereka. Kemarilah. Melalui engkau, kita akan kembali menjadi saudara. Aku tidak akan melupakan kelicikanmu, Surawi Sesa. Thank you.
terlalu cepat kau menghadapi aku. Tapi sayang, hai, sebentar lagi ajalmu akan tiba. Prajurit, bawa dia. Halus, halus. Dulu tolong dorong kita. Kau jangan. Ikut. Diam. Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan tenaga dalamku. Gusti Ratu. Kedua matanya telah hilang. Lakukan kalau kau bisa. Aku akan menghabisimu dengan jurus tapak keledekku. Kenapa? Kau terkejut? Rangga Soka, kali ini aku mengakui kekalahanku. Tapi ingat, aku akan mendapatkan matamu. Hidup atau mati! Aku buktikan kepadamu, Rangga Soka. Akan kucabut kedua belah matamu, walaupun kau hidup atau mati. Cuma saja Pak Kali membongkar makam Rangga Soka karena kedua belah matanya sudah tidak ada di jasadnya. Kenapa? Sebelum mati, Rangga Soka telah memberikan matanya ke Gagak Lumayu. Jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup, Yudhakara. Kau lihatlah dirimu itu. Kau tidak pantas menjadi raja di Pajajaran ini. Karena kau adalah raja bodoh yang lemah dan tidak tahu malu. Aku tidak butuh pendapatmu, Yudhakara. Yang aku butuhkan, aku tetap hidup. Tapi sekarang, kau ingin mohon kepadaku.
untuk kuampunkan dirimu itu. Yang di dalam tubuh Ratu Junti adalah Ibunda Subanglarang. Kalau memang benar, aku mengkhawatirkan keselamatannya. Kurang ajar. Beraninya kau menggangguku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluargaku di Pajajaran ini. Kalau begitu, aku akan menghabisi semua keluarga Pajajaran, termasuk kau. Aku harus mengembalikan nama murniku. Sialan kau, Yudhakara. Tubuhku sudah mulai membaik. Aku harus pergi dari sini. Kurang ajar! Beraninya kau kabur dariku, Surawisesa! Prajurit! Tangkap Surawisesa! Sini, Kapusti! Kali ini, aku tidak akan main-main lagi melawanmu. Rasakan ini! Sudah kubilang, jangan berani-beraninya melawanku.